Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Tak kurang juga kepada korang yang mendoakan untuk Sisi dan juga kepada korang yang bagi komen-komen yang positif dengan penuh semangat. Alhamdulillah. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber, dan subscriber tersebut dikenali sebagai PA. PA hari ini dia nak kongsikan kisah mengenai kakak. Siapa kakak tu? Apa kakak tu? Tak payah banyak tanya, jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan ketenangan dan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa yang PA nak kongsikan pada kali ini bukanlah perihal dia sangat, tapi perihal ni tentang apa yang berlaku kepada sepupu dia, Kak Rina, dan anak kepada sepupu dia tu. Untuk pengetahuan korang yang baru kenal PA ni, dia ada pendengaran yang boleh mendengar perkara-perkara mistik, dan Kak Rina sepupu dia boleh melihat kepada perkara mistik. Semuanya kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka dapatlah mendengar dan melihat mengikut kebolehan masing-masing. Okey, akak fokus pada kisah pada kali ini. Kak Rina dia telah berkahwin pada tahun 2016 dan telah dikurniakan seorang anak perempuan yang berusia 6 tahun. Sekarang ni dah tahun 2023. Maksudnya anak Kak Rina ni dah besarlah kan sekarang. Jodoh rumah tangga Kak Rina tak lama sejak berpisah dengan suami dia dalam tahun 2022 yang lalu. Baru je lagi ngorang. Tapi akak ni tak akan bercerita mengenai jodoh Kak Rina yang tak panjang dengan bekas suaminya tu. Akak akan teruskan je bercerita mengenai satu-satunya anak tunggal Kak Rina dengan bekas suaminya tu. PA panggil anak Kak Rina ni sebagai Fifi, bukan nama sebenar korang. Sejak awal kehamilan Kak Rina ni, Kak Rina dia memang happy sangat. Mana tak happynya korang. Kak Rina berkahwin masa tu umur dia 36 tahun. Usia yang sangat lewat bagi seorang perempuan, bagi Kak Rina lah dah lewat sangat dah tu. Walaupun berkahwin dalam usia 36 tahun tu, Kak Rina dia hamil ketika usia perkahwinan dia tu baru mencecah 3 bulan korang. Alhamdulillah, dipermudahkan segala, rezeki Kak Rina memang lancar. Alhamdulillah. Menurut semua orang, terutamanya keluarga dan juga termasuklah ibu bapa Kak Rina sendiri, Fifi ni dia saling tak tumpah, mirip dengan Kak Rina sewaktu Kak Rina kecil. Semua orang kata seiras betul mereka dua beranak ni. Korang faham kan apa maksudnya? Bagi PA pula, Fifi ni memang seperti copy paste je. Sama, nampak sebiji setempek betul. Kecuali bila masuk part mata. Mata Kak Rina kan, dia boleh melihat kepada perkara mistik. Dah masuk part mata, Fifi tidak memiliki bentuk mata yang sama seperti Kak Rina. Berkemungkinanlah Fifi ni berpotensi untuk tidak mewarisi penglihatan sixth sense Kak Rina. Maknanya, walaupun dia seiras dengan Kak Rina sekalipun, dia kemungkinannya tak akan mewarisi pun penglihatan tersebut. Mata Fifi ni seiras betul dengan mata ayah dia. Kira selamatlah kan bagi fikiran mereka. Kelahiran Fifi ni adalah satu rahmat buat Kak Rina. Disebabkan sejak kelahiran Fifi, Kak Rina merasakan yang hijab mata dia dah tertutup.
Dan sejak lahirnya Fifi, Kak Rina memang dah tak lagi melihat perkara-perkara mistik. Dan PA juga adalah di antara orang yang pertama yang tahu bahawa Kak Rina ni dah tak boleh melihat hantu setan tu semua. Tapi tak semua kawan-kawan dan saudara mara Kak Rina ni tahu yang Kak Rina ni dah tak nampak dah hantu seperti sebelumnya. Hanya kawan-kawan dan saudara mara yang betul-betul rapat dengan Kak Rina je yang tahu akan perkara tersebut. Kak Rina dia tak ceritakan bahawa hijab mata dia tu dah tertutup pada semua orang. Jadi kebanyakannya masih lagi berpendapat bahawa Kak Rina ni still boleh melihat perkara mistik. Kak Rina merasakan yang akhirnya dia dah boleh hidup normal macam orang lain. Kak Rina pun dapat hidup aman, damai tanpa dapat melihat perkara yang pelik-pelik sejak dari kelahiran Fifi. Sehinggalah pada tahun 2020, sesuatu telah berlaku tau korang. Ketika Fifi berusia 5 tahun, semuanya berubah. Fifi yang merupakan seorang anak kecil yang periang, banyak mulut, lepas tu nakal, dah mula menjadi pemarah. Dia jadi cengeng, kuat menangis, mula bercakap-cakap, bermain-main seorang diri. Fifi sebelum ni, dia sangat rapat dengan sepupu-sepupu dia. Pantang je balik kampung, pantang je jumpa, dia lah orang yang happy. Tapi tidak pada tahun tersebut. Sesuatu telah terjadi bila Fifi dah tak lagi suka bermain dan berkawan dengan mereka semua. Fifi juga dah mula menunjukkan dia tak suka berkawan dengan kanak-kanak yang seusia dengan dia. Sedangkan sebelum ni, Fifi dia tak macam tu. Fifi yang sebelum ni sangat periang. Dialah pengubat luka lara saat sunyi sepi Kak Rina. Tapi semuanya berubah secara drastik. Bukan setakat tu je korang. Malah Fifi juga mula sering menyebut nama kakak. 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 Siapa kakak? Apa kakak? Ha, macam tu. Banyak persoalan yang timbul pada ibu dia. Pada mulanya, Kak Rina dia menyangkakan yang si kakak tu adalah semata-matanya macam kawan khayalan Fifi. Kan kanak-kanak umur 5 tahun kan, kalau main masak-masak, awak makanlah dulu. Awak, saya masakkan untuk awak, awak makannya, makannya. Dia macam ada kawan imajinasi je lah. Ha, macam tu. Tapi sangat pelik bila tumpuan dan fokus Fifi sentiasa bersama dengan kakak yang dimaksudkan tu. Maksudnya macam seseorang yang dipanggil sebagai kakak. Selain tu, banyak kejadian aneh yang berlaku pada Fifi yang tak dapat dijelaskan secara logik akal. Kaki dengan tangan Fifi tiba-tiba penuh dengan kesan cubit dan kesan lebam. Itu yang membuatkan hati Kak Rina ni tak boleh nak terima tau apa yang berlaku. Sebabnya, Fifi ni tak bergaul dengan mana-mana budak. Tak logik lah kalau badan dia tu ada lebam. Malah ayah dia maupun Kak Rina tak pernah melakukan perkara tersebut pada Fifi. Jadi timbul persoalan yang agak pelik bila keadaan tersebut berlaku. Bila Kak Rina bertanyakan pada Fifi, Fifi akan kata, kakak yang buat Fifi, kenapa ni lebam ni? Siapa buat ni? Kasih tahu sama ibu. Pelik ni, Fifi tidak jumpa sama siapa tapi kenapa lebam-lebam macam ni? Kasih tahu bah sama ibu. Ha, orang Sabah kan? Tanya Kak Rina, risau. Saya mau bagi tahu sama ibu, kakak yang buat, kakak yang buat. Ini semua kakak yang buat. Saya sudah melarang tapi kakak buat terus. Sakit saya, Bu. Sudah lebam gini. Jawab Fifi jujur saja. Ha, Kak pun mau jadi sabar juga. Fifi juga dia ada terjatuh dekat atas lantai sehingga membuatkan dia menangis tiba-tiba. Jatuh seolah-olah ditolak oleh seseorang. Bila ditanya tu Fifi kata si kakak tu tolak dia. Macam tu. Ha, kenapa kamu jatuh? Tapi dijawabnya kakak tu tolak dia. Bukan sendiri dia jatuh macam tu bah. Ha. Mainan Fifi pun banyak yang rosak kurang. Contohnya macam kepala, lengan ataupun kaki anak patung milik Fifi ni tercabut bagai macam tu lah.
Sedangkan sebelum ni, Fifi dia tak pernah pun merosakkan barang permainan dia sendiri. Fifi ni kanak-kanak yang sangat teliti. Dia tak suka untuk bermain secara ganas tau. Bukan cara dia bermain seperti budak lelaki. Fifi dia sayangkan semua alat permainan dia. Malahan, buku-buku mewarna kesayangan Fifi dikoyak-koyakkan halaman muka suratnya dan krayon milik Fifi juga habis. Patah-patah jadinya. Yang menambahkan lagi kehairanan Kak Rina dan bekas suaminya pada ketika tu, pakaian Fifi. Pakaian Fifi sendiri selalu sangat berteraburan dekat atas lantai dekat bilik tidur dia. Sedangkan sebelum ni, Fifi dah pun diajar oleh ibu dengan ayah dia supaya janganlah buat sepah, nanti penat ibunya tu nak kemas balik. Fifi dia cepat faham dan dia tak buat apa yang dilarang tau. Bila ditanya, jawapan tetap sama korang. Kakak yang buat, kakak yang buat. Ha, menurut Fifi, semuanya kerja si kakak. Kakaklah yang merosakkan barang permainan dia. Kakaklah yang selalu cubit Fifi sampai lebam dan berbirat di tangan dan kaki. Kakaklah yang selalu menolak dia sampai jatuh. Kakaklah yang koyak-koyakkan halaman buku-buku mewarna Fifi. Ha, kakaklah juga ambil baju-baju Fifi dalam almari. Lepas tu kakak tabur-taburkan, orang kata sepah-sepah, kepah-kepah macam tu dekat atas lantai. Semuanya kerja si kakak. Kakak yang buat Fifi menangis selama ni. Sebab apa tahu? Kakak selalu kacau Fifi. Kata Fifi, dia dah larang dah kakak supaya jangan buat perkara-perkara tu semua. Tapi kakak degil. Bila Fifi dah larang tapi kakak buat juga. Bila Fifi menangis, kakak marahkan Fifi. Sebab Fifi menangis sebab dia takut ibu dengan ayah dia marahkan dia balik. Sedangkan bukan dia yang kepahkan semua tu. Bila Kak Rina bertanya lebih lanjut mengenai perihal si kakak dari Fifi, Kak Rina dia jadi seriau tau. Sebab macam ni, macam mana Fifi boleh kenal dengan kakak? Ha, Kak Rina tanya. Ha, macam mana tu Fifi boleh kenal sama kakak? Cuba Fifi jelaskan pada ibu. Kak Rina masih tak puas hati tau. Dia tanyakan juga anak dia. Sejak mula kenal kakak, kakak sendirilah yang mula-mula memperkenalkan diri dia sendiri pada Fitri. Sebagai kakak, kakak nilah yang selama ni bermain dengan Fifi bah. Kakak cuma nak berkawan dengan Fifi seorang saja bah. Sebab itulah kakak larang Fifi bermain dengan orang lain. Kakak tak suka Fifi berkawan dengan orang lain. Dan sebab itulah Fifi juga dah jarang bermain dengan sepupu semua selama ini. Jawab Fifi lebih kurang macam itulah. Kata Fifi lagi, kakak memang ada dekat rumah mereka selama ini. Cuma ibu dengan ayah tak nampak. Kadang-kadang si kakak tu lalu je depan ibu dengan ayah Fifi ni. Tapi ibu dengan ayah Fifi je yang tak nampak. Fifi nampak. Perihal si kakak dan Fifi ni lah yang membuatkan Kak Rina sampai tak boleh nak tidur tau. Tak boleh nak lena bila dia fikirkan. Kak Rina mula membuat kesimpulan bahawa mata mistik dia dah turun ataupun dah berganti ataupun dah bertukar kepada Fifi. Sebelum kelahiran Fifi, Kak Rina tak menafikanlah dia pernah berdoa agar hijab mata dia tu terus ditutup. Dia minta sangat supaya lepas ni dia boleh hidup normal. Dia tak nak tengok benda-benda yang kadang mengganggu emosi dia tau. Tapi itulah sewaktu mengandungkan Fifi, Kak Rina memang kerap mendapat gangguan, baik dalam mimpi mahupun dalam sedar. Dalam realiti pun memang Kak Rina sering diganggu. Kak Rina akan selalu melihat jin, hantu, setan ni semua berkeliaran dekat rumah dia. Kadang selalu sangat Kak Rina ni nampak, dan ada juga yang berjaya masa tu, masa Kak Rina tersedar kan, macam dia tertidur, lepas tu dia tersedar, dia dah nampak dah ada jin setan semua ni. Salah satu ni terpegang dekat perut dia, sempat tu pegang pada perut dia. Seolah-olah macam makhluk gaib tu semua berminat dengan bayi yang bakal dilahirkan Kak Rina nanti. Kak Rina akui juga bahawa ketika dalam keadaan mengandung dulu, fizikal dan emosi Kak Rina tak kuat jika dibandingkan sebelum berkahwin tu. Dia memang cepat takut kalau melihat benda-benda mistik ni semua.
gangguan yang dialami Kak Rina ni semakin bertambah-tambah. Ha, time mengandung tu jugalah. Time tu lah emosi dia pun dah jadi jap turun, jap naik. Ha, mungkin macam tu lah perubahan hormon orang kata. Pembawakan budak bercampur lah semua. Atas saranan bekas suami Kak Rina dan keluarga mertua Kak Rina, Kak Rina bersetujulah nak bawakan Fifi ni untuk menemui seorang pakar sekretari. Sekretari khas untuk kanak-kanak, pakar sakit jiwa lah korang senang cakap. Kebetulan pula doktor pakar sekretari itu adalah kawan baik kepada Kak Rina sendiri. Agak mudahlah Kak Rina ni nak terangkan secara teliti apalah yang dah berlaku pada anak dia. Tak adalah dia rasa segan sangat, tak adalah dia rasa macam nak luahkan semuanya tu macam takut-takut kan. Dia luahkan juga. Benda macam ni kadang-kadang kita rasa macam perlu ke luah, tak naklah nanti orang judge anak kita macam tu kan. Tapi Kak Rina dia memang all out, memang dia bagi tahu betul masalah dia. Setelah melakukan beberapa sesi perbincangan, terapi, kaunseling dan sebagainya, kawan dia tu yang menangani kes Fifi tu tak menemui apa-apa tanda yang menunjukkan Fifi pernah mengalami apa-apa trauma sebelum ni. Kes Fifi tak sama dengan kes gangguan jiwa yang pernah doktor pakar tu lihat dengan kes kanak-kanak yang pernah kawan dia tu tangani sebelum ni. Sangat-sangat berbeza korang. Sebab Fifi nampak normal tapi dalam keadaan gangguan yang tak normal. IQ Fifi ni sama je macam kanak-kanak seusia dengan dia. Dia bermain dan berinteraksi dengan orang lain seperti kanak-kanak normal. Biasa je. Fifi sebenarnya tak adalah hyperaktif sangat. Orang kata oh jenis tak duduk diam kan. Cuma dia seorang kanak-kanak yang agak nakal-nakal sikit. Ha, itu biasalah budak. Tambah pula budak perempuan macam tu kan. Tapi tak logik juga kan kalau dah terlampau nakal pun something wrong juga. Okey, akak teruskan. Pernah korang ada sekali dua ketika berada dalam sesi terapi bersama dengan pakar sekretari tu, Fifi tiba-tiba menangis bila kakak menolak Fifi sampai Fifi jatuh dari kerusi. Pakar sekretari tu sendiri dia saksikan dengan mata kepala dia sendiri apa yang berlaku pada Fifi. Seakan-akan Fifi telah ditolak. Takkanlah dak Fifi tu nak pura-pura pula kena tolak dekat situ kan. Dia jatuh tu dia meraung sakit, menangis korang. Silap-silap ada lukanya tu memang jelas nampak. Doktor tu memang nampak. Jatuh macam ditolak oleh seseorang dengan sangat kasar. Pakar sekretari tu sendiri rasa takut tau bila dia sendiri tengok situasi tersebut. Jadi pakar sekretari kepada Fifi yang juga merupakan kawan baik kepada Kak Rina tu sendiri mengatakan berkemungkinan Fifi dah menerima, orang kata menurunlah dari Kak Rina ni penglihatan dia tu. Dia boleh tengok kepada perkara mistik. Pakar sekretari tu kenal dan tahu mengenai mata mistik Kak Rina sebelum ni. Dah nama kawan baik kan? Kak Rina dia cuma diam je sebab diakui pakar sekretari tu kawan dia tu tak tahu sebenarnya bahawa mata Kak Rina ni dah tak boleh nampak pada hantu selepas kelahiran Fifi. Oleh kerana dia tak nak memanjangkan cerita dan keadaan, maka doktor ni memaklumkan, doktor pakar ni lah memaklumkan bahawa keadaan Fifi ni tak adalah serius sangat. Fifi kemudiannya disarankan untuk mengikuti sesi terapi secara berkala. Seperti sebulan sekali kena datang jumpa dengan kawan dia tu bertujuan untuk memantau perubahan terkini Fifi. Risaulah mungkin Fifi ni akan lebih agresif ke macam mana ke, perlu dipantau. Kak Rina dan bekas suami dia tu bolehlah memilih pakar sekretari yang lebih berpengalaman dalam kes kanak-kanak seperti Fifi. Mungkin ia akan lebih membantu mereka. Dan korang dalam pada masa yang sama ketika proses Fifi menjalani terapi bersama pakar sekretari tu, Fifi juga dibawa berubat dengan cara perubatan Islam. Itu pun saranan dari bekas suami dia dan juga bekas mak mertua Kak Rina sendiri sebab rasa macam
ialah kita usahakan, usaha secara perubatan Islam, usaha secara kedoktoran, kita cuba. Fifi kemudiannya tu dirukiahkan oleh ustaz dan ustazah yang berada dekat pusat perubatan Islam. Fifi dia tak menunjukkan reaksi seperti dia kena rasuk ke, kena ganggu ke, dia biasa je, macam duduk macam tu je. Cuma adalah sekali dua macam tu Fifi ni dibawa ke rumah orang yang kononnya bijak pandai, yang diragui cara perubatannya, yang membuatkan Fifi ni menangis takut bila tengok orang tu, sebab dia nampak lain sangat, cara perubatan dia tu, sebutan dia tu lain kan. Kata Fifi masa tu, masa dia pergi kat perubatan yang nampak pelik tu, dia ada nampak tau macam-macam perkara yang menakutkan ketika orang tu merawat dia kat situ. Sebenarnya apa yang Fifi alami tu, macam dia menangis ketakutan masa dirawat oleh orang yang kononnya bijak pandai lah, yang diragui tu cara perubatannya tu, pernah dilalui oleh PA dan Kak Rina semasa mereka kecil. Situasinya sama, tapi persoalannya siapa kakak yang dimaksudkan oleh Fifi? Kakak tu tak pernah dilihat oleh Kak Rina masa dia kecil. PA pun tak tahu pun pasal kakak tu. Ketika dalam proses Fifi ni menjalani kedua-dua jenis rawatan dengan cara moden, dengan cara perubatan Islam, PA sendiri pernah menjadi saksi tau. Apabila telinga PA ni dia peka pada satu kejadian yang berlaku pada Fifi di satu malam. Bekas suami Kak Rina pada masa tu, mereka masih belum bercerai. So ayah Fifi tu dia sedang bekerja di luar kawasan outstation lah. Jadinya PA ni telah diajak untuk tumpang bermalam di rumah Kak Rina, temankan mereka dua beranak tu lah. Sementara bekas suami Kak Rina tu berada di luar rumah, tak balik. Memang PA lah orangnya yang selalu temankan mereka dua beranak tu kalau ayah si Fifi tu kerja tak balik-balik. Nak dijadikan ceritanya, masa PA ni memasak bersama Kak Rina dekat dapur, sementara tu Fifi bersendirian dekat ruang tamu sedang mewarna coloring book macam tu. Mewarna ni memang hobi Fifi. Apa-apa dia suka mewarna tau. Tapi kalau dia melukis, kakak mesti ada. Lukisan dia mesti bersama dengan kakak. Pelik korang. Menurut Kak Rina, pada waktu tu, si kakak yang berkawan dengan Fifi ni bukannya selalu ada untuk mengganggu Fifi tau. Kak Rina dengan bekas suami dia tak pernah ada apa-apa gangguan setakat ni. Dalam sehari dua sebelum ayah si Fifi pergi outstation dan sebelum kedatangan PA ke rumah tu, Fifi okey je. Tak ada apa-apa gangguan pun. Cuma Kak Rina nak minta pertolongan dari PA. PA kan dia ada telinga yang boleh mendengar perkara mistik. Andai katalah PA ni ada terdengar sesuatu yang pelik ke, manalah tahu kan. Kok-koklah PA ni ada terdengar suara si kakak mengacau si Fifi ke. Dapatlah Kak Rina ni tahu melalui pendengaran PA. PA awalnya dia agak keberatan lah nak alert pada Fifi masa tu, sebab dia sendiri pun tak bersedia sebenarnya. Tapi Kak Rina ni dia meluahkan perasaan pada PA time tu. Dia kata dia sedih bila melihat keadaan Fifi ni macam dah tak normal dah. Menyendiri je bila bercakap, seolah-olah bukan Fifi pun dia. Marah-marah je. Kak Rina mula rasa menyesal sebab dia berdoa hijab mata dia tu supaya ditutup tau. Kak Rina dia rasakan itulah puncanya penglihatan mistik dia tu dah turun pada Fifi. Dia salahkan diri dia lah. Kata Kak Rina, kalaulah dia tahu bahawa keadaan akan jadi macam tu, dia tak akan minta hijab mata dia tu ditutup. Fifi masih kecil, baru 5 tahun, masih belum faham apa-apa. Dalam usia yang masih muda, dah dibawa ke pakar sakit jiwa, dah berubat ke sana sini. Fifi belum lagi mengerti kenapa dia kena jumpa dengan doktor sekretari. Kenapa dia kena jumpa dengan pakar perubatan Islam. Setiap masa Kak Rina ni akan cuba untuk bawa ke sana ke sini bila dia lihat kegelisahan pada Fifi. Sebagai seorang ibu, PA ni dia faham dengan naluri Kak Rina yang tak mahu apa yang telah berlaku kepada dia masa kecil berlaku kepada satu-satunya anaknya tu.
Dia faham keperitan melaluinya, memang dia faham. Jadi Kak Rina takut kalau orang lain akan fikir yang anaknya sekadar nak tarik perhatian. Dan yang paling teruk kalau Fifi tu dianggap gila. Sekarang Kak Rina dia berdoa pula supaya hijab mata si Fifi tu ditutup semula. Dan Kak Rina sanggup ambil semula apa yang pernah diberikan kepada Kak Rina. Jangan kata nak ambil semula mata mistik yang pernah dia miliki. Nyawa dia sekalipun dia sanggup korbankan demi untuk anaknya Fifi. Kasihnya seorang ibu kepada anak. Tak tertanggung rasanya bila tengok perkembangan anak sekecil itu. Seolah-olah kanak-kanak gila korang. Siapa yang sanggup? Bila ada kejiranan, bila ada orang menegur, memandang anak dia sebagai kanak-kanak gila. Kak Rina dia meluahkan apa yang selama ni dia pendamkan dalam hati dia sampai melirik-liriklah dia menyalahkan keturunan dia sebelah arwah mak tua dia pun ya. Korang kalau dah tonton kisah-kisah PA sebelum-sebelum ni, korang mesti kenal siapa tu mak tua. Okey. Sehingga mereka sekeluarga ni dapat musibah yang akhirnya perlu ditanggung oleh anak cucu mereka. Jadi anak cucu Kak Rina sendiri nanti di masa depan akan menanggung. Jadi dia menyalahkan. PA cuba tenangkan Kak Rina supaya istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar banyak-banyak. Jangan berfikir yang bukan-bukan seolah-olah nak menyalahkan qada dan qadar yang Allah SWT dah beri pada Kak Rina selama ni. Tak baik fikir macam tu. Kita kena yakin dengan ketentuan Allah. PA akui diri dia sendiri bukanlah seorang yang arif pasal agama 100%. Tak adalah. Tapi Kak Rina sendiri kena kuat demi Fifi. PA dia ingatkan Kak Rina bahawa kekuatan seseorang anak itu harus bermula dari ibu bapanya sendiri. PA juga dia ingatkan Kak Rina apa yang Fifi alami sekarang pernah dialami oleh PA dan Kak Rina sendiri sewaktu mereka tu kecil. Mungkin apa yang dirasakan oleh Kak Rina sekarang ni pernah dilalui oleh ibu bapa Kak Rina suatu masa dulu. Sehingga sanggup menghantar Kak Rina berubat ke sana ke sini. Berubat je. Berhabis duit usahakan untuk ubatkan penglihatan Kak Rina. Sama, perkara yang sama berlaku kepada Fifi. Kak Rina ulangi apa yang dilakukan oleh kedua ibu bapa dia. Dan mungkin disebabkan Kak Rina dan PA masih lagi kecil masa tu, makanya mereka berdua tak faham apa yang ibu bapa dah lakukan demi kebaikan mereka berdua. Dan ibu bapa mereka berdua sendiri tak tahu macam mana nak menangani masalah mereka berdua sewaktu mereka sedang membesar dulu. Tapi PA dan Kak Rina masih beruntung sebab mereka pernah ada arwah atuk dan nenek yang bertindak membimbing mereka berdua bagaimana nak menangani hal-hal mistik seperti itu. Mereka berdua pun tak pernah rasa bersendirian menghadapi hal-hal paranormal dan gaib sebegitu. Mereka berdua ada sepupu-sepupu lain macam Haikal. Kisah sebelum ni Haikal ada kan yang senasib dengan mereka. Arwah atuk dan nenek pun senasib dengan mereka. Arwah atuk dan nenek, sepupu-sepupu mereka yang lain juga ada mata dan telinga seperti mereka juga. PA ingatkan lagi Kak Rina bahawa arwah atuk dan nenek dah bekalkan mereka sedikit sebanyak ilmu agama untuk bezakan yang mana betul, yang mana salah. Kalau kita pilih yang baik, insyaAllah selamatlah kita di dunia dan akhirat. Kalau kita pilih yang salah, jadilah kita seperti arwah Tok Bujang pun ada juga dalam kisah sebelum ni. PA dia pesan pada Kak Rina, jangan difikirkan sangat dengan cakap-cakap orang pada Fifi nanti. Abaikan kata-kata orang tu. PA dan Kak Rina pun pernah dituduh gila. Sama je. Sama. Situasinya sama. Kekuatannya perlu didahulukan daripada Kak Rina untuk membantu anak dia. Dituduh tak normal. Pun mereka pernah gila dengan tak normal sama je. Kalau orang lain nak tuduh mereka berdua ni ada saka pun, alantakkanlah. Alantak. Mulut tempayan boleh tutup. Mulut orang tak boleh tutup. Mulut dia orang. Hak dia orang. Lantak dia orang. Kita berdua kalau nak cakap lebih-lebih pun, diorang tak akan faham. Kita yang akan bertambah stres nanti. Sedangkan dalam hidup ni, kita masih ada benda lain yang nak dibuat bah. Selain nak buat orang lain faham dengan keadaan kita.
Kata PR panjang lebar. Dan bila Kak Rina timbulkan balik mengenai isu saka, PR terpaksalah tegaskan kepada Kak Rina bahawa selama mereka hidup, tak pernah pula mereka ni diajar beri makan hantu setan tu semua. Tak pernah pula mereka ni buat amalan yang bukan-bukan. Dan tak pernah pula mereka ni menyimpan objek-objek mistik. Dan tak pernah pula mereka ni diajar nak baca ayat-ayat atau jampi bagai yang bercanggah dengan syariat Islam. Zaman sekarang ni pun banyak orang yang tahu pasal agama yang kita boleh rujuk. Kalau kita rasa was-was, rujuk je pada mereka. Kemudian Kak Rina timbulkan pula keupayaan mata dan telinga dalam keluarga sebelah mak tua yang sepatutnya turun selang satu generasi. Maksudnya macam ni korang, kalau Kak Rina ada kebolehan untuk melihat anak Kak Rina, sepatutnya takkan. Itu kalau ikutkan apa yang mak tua dia bagi tahulah. Jadinya anak Kak Rina ni tak ada kebolehan yang sama. Sebaliknya, kebolehan tu sepatutnya tak perlu turun kepada anak Kak Rina, tapi anak Kak Rina ada. Dia sepatutnya akan turun pada cucu Kak Rina. Tapi itu yang buat Kak Rina jadi marah tau. Jadi PA ni dia sangkalkan lagi dengan kata-kata Kak Rina tu. Ya betul, arwah mak tua pernah bercakap mengenai isu kebolehan yang turun selang satu generasi tu. Haikal sepupu mereka sendiri pernah tertutup hijab mata dengan telinga dia. Haikal korang, dia boleh tengok, dia boleh dengar. Tapi semua tu tertutup ketika anak sulung dia lahir. Tapi hijab mata Haikal terbuka semula selepas anaknya tu berusia 14 tahun. Dan anak kepada Haikal tu juga memiliki telinga seperti PA, peka pada bunyian mistik. Maksudnya Haikal dan anak dia tu ada kebolehan masing-masing. Haikal boleh melihat dan mendengar, sementara anak dia hanya boleh mendengar, sama seperti PA. Tak perlulah difikirkan sangat dengan isu selang satu generasi tu, sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang Maha tahu. Itu semua ketentuan Allah, bukan ketentuan manusia. Hanya selepas tu Kak Rina rasa tenang dengan apa yang PA cuba nasihatkan, cuba sampaikan. Punyalah lama mereka ni duk pokpek kat dapur tu, duk cocek kat dapur tu, sampai tak terperasan pula dekat anak dia si Fifi kat ruang tamu tu kan. Dah selesai masak semua, mereka pun makan malam selesai semua. PA sendiri dia menyaksikan bahawa Fifi bermain sendirian. Dia tengoklah Fifi main sorang-sorang, okey tak ada masalah sorang-sorang. Tapi Fifi dalam bermain sorang-sorang, dia bercakap sorang-sorang. Bercakap okey lagi, tak apa lagi. Tak apa lagi. Biasalah tu budak kan, main sorang-sorang, cakap sorang-sorang. Itu anggaran apa yang difikirkan oleh PA. Lepas tu Fifi marah sorang-sorang. Kemarahan dia tu macam dia sedang berinteraksi dengan seseorang. Jangan cubit Fifi, jangan cubit Fifi. Tak baiklah buat macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Memang masa tu PA ada dengar tau, ada suara kanak-kanak kecil sedang ketawa. Ketawakan pada Fifi. Kanak-kanak tu berinteraksi dengan Fifi, sedang membalas kepada respon Fifi. Itulah dia suara si kakak yang selama ni Kak Rina tak perasan. Ketika mendengar suara mistik anak kecil yang bercakap-cakap dengan Fifi tu, PA di antara takut tak takut jugalah, was-was juga dia rasa. Sehinggalah bila malam dah makin larut, Kak Rina diarahkan Fifi tu supaya pergi tidur. Pergi nak, pergi tidur. Bila PA bertanya dengan lebih lanjut tentang si kakak ni daripada Fifi, dia bagi tahu yang si kakak ni budaknya perempuan macam dia juga. Cuma si kakak tu tinggi sikit daripada dia. Dan ketika mereka bertiga, iaitu PA, Kak Rina dengan Fifi ni tidur dekat ruang tamu, masa tu Kak Rina memang dah lelap dah, dan Lena dah tidur. PA baru je nak terlelap, Fifi yang masih belum tidur tiba-tiba meluru dengan dalam keadaan cemas, dalam keadaan ketakutan. Cepat-cepat dia pergi ke arah PA. Sepertinya dia tu ada nampak hantu. Jadi mata PA pun dia jadi segarlah setermata. Terus dia tak dapat nak tidur lepas tu. Kenapa nak? Kakak kacau lagi ke? Tanya PA. Kakak bawa kawan. Teddy bear.
jawab Fifi sambil dia menunjukkan satu sudut dalam ruang tamu yang kosong. Memang, itu apa yang Fifi nampak? Memang Pia sendiri tak nampak apa-apa pun kat situ. Telinga Pia dia ada dengar tau, suara si kakak ketawa. Diselangi dengan satu suara makhluk yang menderam seperti seekor anjing yang sedang marah. Tak lama kemudian, Fifi menjerit kuat sangat sehingga kan Kak Rina terjaga tau time tu. Fifi dia terus pergi pelukkan ibu dia, lepas tu dia menangis ketakutan sehingga seluruh tubuh dia tu menggigil. Tubuh Fifi tu dah menggigil-gigil korang dengan peluh yang banyak. Dia ternyata sangat takut. Fifi dia bagi gambaran teddy bear yang disebut tadi kan. Teddy bear tu sebenarnya seekor makhluk besar, tinggi, berbulu hitam, berdiri di sebelah si kakak tu. Dan berdasarkan cerita si Fifi, PA mengandaikanlah yang teddy bear besar yang dimaksudkan si Fifi tu adalah seekor hantu raya. Seperti yang PA ceritakan awal-awal ni, awal-awal tadi. Si kakak ni memang ada berkawan dengan Fifi, tapi tak selalulah ada muncul dekat rumah Kak Rina. Tapi si teddy bear tu yang pelik tu, yang tu tak pernah-pernah lagi nampak. Tapi kali ni, bila PA datang kat rumah tu, dia nampak tau, ada si teddy bear tu. Mana datang si teddy bear tu? Kehadiran si kakak ni suka sangat nak dijangka. Kadang ada, kadang tak ada. Bila nampak perubahan si Fifi tu tiba-tiba menyendiri, berkurung apa semua, itu adalah tu, ada. Tapi bila kadang-kadang Fifi ni pergi dekat ibu dia mengadu, itu tak adalah tu. Tapi kadang-kadang dalam keadaan Fifi tengah makan, berbual dengan ibu dia, Kak Rina pun still ada kakak tu. Memang tak boleh nak dijangka. Walaupun dia tak adalah selalu muncul, tapi dia boleh mengikut Fifi ke mana sahaja korang. Kalau Fifi dibawa oleh Kak Rina tu balik ke kampung, kakak boleh muncul, boleh hilang. Kalau Kak Rina bawa Fifi tu pergi jalan-jalan ke pantai, ke shopping mall, ke restoran, ke atau ke mana sekalipun, kakak boleh muncul anytime. Seolah-olah dia tu mengikut ke mana sahaja si Fifi tu dengan Rina pergi. Memang dia ada 24 hours tapi tak dapat dilihat. Menurut beberapa orang ustaz yang pernah rukiahkan Fifi selama ni, si kakak ni mungkin seekor anak jin yang beragama Islam yang ingin berkawan dengan Fifi. Dan kemunculan kakak pada Fifi yang sekejap ada, sekejap tak ada tu semua, mungkin ada penjelasannya. Berkemungkinan kakak tu duduk kat tempat lain dan hanya boleh datang pada waktu-waktu tertentu sahaja. Cuma mungkin disebabkan si kakak ni berasal dari bangsa jin, walaupun beragama Islam korang, tapi dia kasar, agak kasar. Dan seperti mana yang kita tahu, sifat jin ni semua lebih kasar dari manusia. Sebab itulah agaknya ada perumpamaan yang mengatakan sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Wallahu'alam bisawab. PA sendiri pun dia memang tak tahu. Mungkin itu jugalah sebab kenapa kakak ni dia kasar semasa bermain dengan Fifi. Sehingga tubuh Fifi ni lebam-lebam dicubiknya. Si kakak itulah yang cubik. Betul lah, kakak yang buat. Kakak yang buat. Kenapa Fifi ni ditolak dengan kasar secara tiba-tiba masa tengah main dengan si kakak? Ha, itulah buktinya. Si kakak ni cara dia main kasar. Dan mungkin juga si kakak ni dia cemburu bila dia melihat Fifi ni berkawan dengan orang lain, termasuk dengan sepupu si Fifi tu sendiri. Mungkinlah si kakak ni rasa dipinggirkan bila melihat Fifi ni lebih seronok bermain dengan sepupu-sepupu dia, dengan kawan-kawan dia yang lain yang sebaya dengan Fifi. Sebab itulah kakak ni melarang Fifi berkawan dan bermain dengan orang lain. Perihal si kakak ni sebenarnya masih belum jelas pada Kak Rina dan PA. Dari mana dia datang, asal-usul dia, apa tujuan dia datang berkawan dengan Fifi dan apa niat sebenarnya pada keluarga Kak Rina. Semuanya masih belum jelas pada mereka. Memang tak dapat nak difikirkan pada waktu tu, sekarang pun. Tapi yang jelasnya, si kakak tu menakutkan, tambah pula bila si kakak tu bersama dengan teddy bear besar yang digambarkan oleh Fifi.
ustaz dan ustazah yang merawat Fifi tu semua mengatakan keadaan Fifi ketika mereka rukiahkan Fifi tu normal. Maksudnya keadaan Fifi baik-baik je. Fifi tak menunjukkan tanda-tanda agresif seperti dia kerasukan dan seumpama dengannya. Memang tak ada. Tak ada respon dia melawan ataupun dia rasa panaslah, panaslah kan? Tak ada, tak ada. Ustaz dan ustazah yang merawat Fifi ni ada yang boleh melihat tau. Melihat kewujudan si kakak tu, kononnya si kakak juga tak akan berkelakuan agresif kalau dirukyahkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Si kakak akan duduk diam je seperti dia suka sangat dengar dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kalau mereka, ustaz dan ustazah ni semua cuba bawa kakak ni untuk berinteraksi dengan mereka, kakak hanya akan diam, diam seribu bahasa, tak jawab apa. Kalau ada di kalangan mereka, cuba juga dengan cara kasar nak berkomunikasi atau berinteraksi dengan kakak ni, si kakak akan hilang. Dia akan menghilang macam tu je. Jadi, memang amat sukar untuk merungkaikan misteri kehadiran kakak pada Fifi selama ni. Kesimpulannya, mereka, ustaz dan ustazah, beranggapan bahawa si kakak ni tak berniat untuk merasuk Fifi dan si kakak ni memang seekor jin kanak-kanak yang hanya ingin berkawan dengan Fifi. Walaupun kakak tu dikatakan beragama Islam, harus diingatkan yang dia masih seekor jin dan sifat dia masih kasar jika dibandingkan dengan Fifi, seorang manusia. Untuk masa depan mereka ni, ustaz dan ustazah ni, tak tahu bagaimana keadaan Fifi. Mereka risau juga kalau suatu masa nanti kakak akan mengajar Fifi buat perkara-perkara yang ditegah oleh agama Islam. Kita pun tak tahu kan apa yang ada di hadapan. So kalau kita sebagai manusia yang beragama Islam pun, iman kita pun selalu turun naik setiap hari. Ini kan pula untuk seekor jin yang mengaku Islam. Maknanya komunikasinya tu dia mengaku, dalam-dalam tak cakap tu dia mengaku juga dia Islam. Dan untuk berkawan dengan makhluk halus ni semua, kalau mengikut perspektif agama Islam lah, tidak digalakkan. Seboleh-bolehnya dielakkan. Takut-takut kalau kita sebagai manusia lebih mengharapkan bantuan jin berbanding mengharapkan bantuan dari Allah SWT. Jangan sesekali lupa yang jin syaitan ni semua penuh dengan tipu daya untuk menyesatkan manusia. Sebab itulah agaknya mengapa Allah SWT menciptakan hijab dan batasan antara alam jin dan alam manusia. Cuma ustaz dan ustazah menasihatkan supaya Kak Rina dan bekas suami dia tu agar selalu kerap memantau keadaan Dak Fifi ni dari masa ke semasa. Seboleh-bolehnya lah, barulah Fifi ni berubat ke perubatan Islam dengan kerap. Bila-bila masa sahaja sekiranya dirasakan perlu. Dan disebabkan Fifi tu masih kecil lagi, seboleh-bolehnya Fifi tu dah diajarkan untuk solat seelok-eloknya, solat secara berjamaah, baca ayat-ayat suci Al-Quran dan diajar dengan ilmu-ilmu agama yang basic sebagai pendinding. Ini semua penting untuk Fifi apabila dia mula meningkat usia nanti. Ustaz dan ustazah juga dinasihatkan Kak Rina dan suami supaya tidak membiarkan Fifi dan kakak tu bermain sehingga waktu maghrib. Seboleh-bolehnya kalau bermain tu, berhentilah sebelum masuk waktu maghrib. Galakkan Fifi tu untuk berani menegur perbuatan si kakak supaya janganlah lagi cubitkan dia atau pukul-pukulkan Fifi ketika mereka bermain. Ajar Fifi untuk lebih tegas lagi. Sekiranya kakak tu merosakkan barang-barang permainan kepunyaan Fifi dan sebagainya, cegah, larang, minta Fifi tu tegas larang. Pokok pangkalnya, apa sahaja perbuatan si kakak yang tak elok tu semua, Fifi kena tegur secara tegas. PA bersetuju dengan pendapat ustaz dan ustazah yang merawat keadaan Fifi tu. Sehingga sekarang, kakak masih ada berinteraksi dengan Fifi seperti sebelumnya. Tak adalah sekerap mana. Sejak Fifi dah pandai menegur kakak, kalau ada perbuatan kakak yang tak disenangi oleh Fifi, dia dah mula tegur, kakak dia dah mula macam menjauhkan juga macam tu. Bagi Kak Rina dan bekas suami dia, selagi situasi tidak memudaratkan untuk mengganggu Fifi dan mereka bertiga, itu dah cukup baik dah.
Dan dipendekkan cerita, setelah setahun berlalu, setelah Kak Rina berpisah dengan bekas suaminya tu, Kak Rina akhirnya dapat melihat kewujudan si kakak yang selama ni berkawan dengan Fifi. Dia dah tahu dah, itulah budak jinnya. Ha, budak jinnya kan? Seperti mana yang Piah dah ceritakan pada pertengahan cerita ni tadi, seperti mana yang telah terjadi pada Haikal, hijab mata Kak Rina dah terbuka semula. Tapi korang, bagaimana hijab mata Kak Rina boleh terbuka semula? Pada tahun ni juga perkara tersebut berlaku, tahun 2023. PA akan ceritakan pada perkongsian yang lain insyaAllah, sebab ceritanya masih terlalu panjang. Kalau PA ada kelapangan dan rezeki, dia akan ceritakan lagi perihal Kak Rina dan Fifi di lain masa. Sekian kisah dari PA. Sekian saja perkongsian dari PA. Apa yang baik sama-sama kita jadikan sebagai teladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok kita jangan ikut. Kita buat yang elok-elok je, yang dapat pahala banyak je kita buat. Dan akak mengucapkan jutaan terima kasih kepada PA kerana sudi kongsi lagi kisah dia kepada Cengkih Channel. Dan juga terima kasih kepada korang semua kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Bye korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye, assalamualaikum. Bye.